Bagaimana mbak harganya, mbak? Kalau harga cabai, dari harga berapa, mbak, aslinya, mbak? Ya, kalau cabai merah kemarin kan sempat 40, sekarang sudah 30. Kalau rawit merah ini kemarin sempat 80-70, sekarang 40. Yang kemarin turun separuh harga. Cabai pertengahan Ramadan ini bagaimana mbak harganya, mbak? Kalau harga cabai, dari harga berapa, mbak, aslinya, mbak? Ya, kalau cabai merah kemarin kan sempat 40, sekarang sudah 30. Kalau rawit merah ini kemarin sempat 80-70, sekarang 40. Yang kemarin turun separuh harga, 50. Itu mempengaruhi penjualan nggak, mbak? Ya, dan pasal yang biasanya cabai yang sete kukuh. Biasanya berapa kilo, mbak, kalau habisnya? Rawit merah itu ya kurang lebih ya 15 kilo. Terus selama penurunan ini bagaimana? Ya, turun 30%. Terus solusinya gimana, mbak? Solusinya, ya solusi kulaannya dikurangi. Biasanya kulaan berapa kilo kalau hari biasanya? Itu sekitar 15 kiloan, ya sekarang kurangi sampai 30%-nya itu, mbak. Bu, niki harga cabai turun, bu, pinten? Pinten turunnya? Turun. Kemarin berapa harganya? Kemarin 30. Yang mana, bu, cabai apa? Merah. Cabai merah. Kemarin 30, sekarang berapa? 28 per kilonya gitu. Kalau cabai yang pedesnya, bu, yang selagi setan? 50. Kalau kemarin? Kemarin 45. 45. Itu mulai turunnya kapan? Ya, enggak mesti. Harga cabai itu enggak mesti. Naik itu turun. Tapi yang pas awal puasa naik. Ya. Berarti udah semingguan, bu, ini, bu. Ya. Tapi kalau minat pembelinya bagaimana, bu? Sepi. Sepi. Alasannya kenapa, bu? Lurang orkid. Sepi. Lurang orkid. Yang cabai nih. Semuanya. Semuanya gitu.